cara setting impor warmer yang model LVS7 seperti ini. Kita lihat kalau sudah posisinya nyala ini, kalau misalnya lihat ini kalau on lock, ini berarti bisa kita setting. Nah kalau misal lock, ini sudah terkunci lock. Nah jadi pada saat kita mau setting, kita pencet ini set temperatur. Nah dia terlihat on lock di sini. Kalau sudah on lock, baru kita set temperaturnya. Temperatur kita set. Oke, kita set temperatur setting sampai 27 ya. Terus 27 baru kita setting lock. Nah sudah terkunci, kita mulai start. Oke, on. Sip. Seperti itu. Seperti itu.